Juninho berhasil lolos, Juninho dan gol. Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-23 antara Barito Putra menghadapi PSS Sleman yang akan digelar pada Minggu 6 Februari 2022. Laga ini akan disiarkan secara langsung di Oceanel dan streaming di video.com pada pukul 20.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dilihat dari rekor pertemuan, pertandingan Barito Putra menghadapi PSS Sleman berpotensi menghadirkan laga yang seru dalam lanjutan Liga 1 nanti. Saat ini Barito Putra sedang berusaha untuk meraih poin penuh setelah gagal melakukannya dalam 5 pertandingan terakhir. Bahkan dalam 5 pertandingan yang dijalani Barito Putra, hanya meraih 1 poin, hasil dari imbang 1-1 melawan Persikabo. Oleh karena itu, Barito masih terjebak di papan bawah dan belum bisa keluar dari zona merah. Sehingga tim berjuluk Laskar Antasari membutuhkan kemenangan menghadapi PSS Sleman. Kemenangan sangat penting bagi Barito Putra, bukan hanya untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan diri. Pasalnya setelah berkali-kali gagal meraih kemenangan, kepercayaan diri Bayu Pradana dan kawan-kawan semakin menurun, terutama setelah mereka secara mengejutkan kalah 2-1 dari Bayangkara padahal sempat unggul hingga menit ke-84. Sementara di kubu lawan, PSS juga membutuhkan kemenangan agar bisa meningkatkan kepercayaan diri skuad Lang Jawa yang menderita 3 kali kalah dari 5 laga yang dijalani. Bahkan di pertandingan terakhir, mereka kalah dari Persik Kediri yang notabene merupakan tim papan bawah. Oleh karena itu, PSS Sleman jelas tidak ingin kecolongan lagi saat menghadapi Barito Putra, dan mereka bakal berusaha untuk memberikan permainan terbaiknya agar bisa menang. Bagaimana komentar kalian tentang pertandingan antara Barito Putra menghadapi PSS Sleman?